Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Daniel Tamrin. Kali ini kita bakal kembali ngelanjutkan bermain FIFA 22 bersama Kyle nih, player karir kita. Dan kita akan langsung saja main pada pisau ke mereka di peringkat keempat. Jadi ini pertandingan tapi di sini peringkat 15. Gue lihat Salke 04 bukan Salke peringkat 4 gitu. Alright, dan harusnya sih kita bisa menang ya, harusnya, karena di pertandingan terakhir di liga kita kalau tidak salah imbang ya. Karena gua sim kalau tidak salah, coy. Ya benar sekali tuh, dan kita juga kalah Porto. Semoga kita di pertandingan ini bisa segera memperbaiki diri ya. Waduh, memperbaiki diri enggak tuh. Tapi ya udahlah. Kita langsung sikat saja cuy bermain menghadapi Schalke. So, let's go boy. Alright guys, ini dia. Kita sudah masuk ke pertandingan dan kita akan bermain menghadapi Schalke. Tapi gue pengen lihat sih, gue pengen lihat atmosfer yang ada di Schalke. Kalau tidak salah di Schalke ini punya kayak semacam anthem gitu. Cuma kita bakal lihat dulu lah ya, kita bakal menunggu pastinya untuk susunan main dan segala macamnya. Ini dia guys, karena ini apa namanya, stadiumnya ini otentik gitu loh. Ini dia Schalke yang akan menjamu Bayern Munchen di matchday ke-9. Alright, Schalke. Oke, ini dia guys, match objektif 9,0, kemudian 40% dribble success dan juga 3 passing in the opponent half. Kayaknya sih bisa sih harusnya. Ini mudah, ini juga mudah. Ini sih, kalau kita cetak gol sih ya mudah-mudah aja cetak gol, atau kita memberi assist, kayaknya 9,0 bisa. Cuma ya itu dia, kita harus membuat gol atau assist. Kalau tidak ya kayaknya nggak bisa juga coy. Ya sudahlah. Oke, ini dia Kyle Rooney. Dia akan kembali mencoba memberikan performa terbaiknya untuk membawa Bayern Munchen meraih kemenangan di pertandingan ini. Dan kita harus mengakhiri rekor buruk, bisa dibilang cukup buruk ya, karena kita di dua pertandingan terakhir satu kali imbang dan satu kali kalah. Jadi menurut gue itu sesuatu yang buruk buat Bayern Munchen. Ya meskipun dalam sepak bola itu hal yang wajar, tapi untuk Munchen sih itu kayak ada sesuatu yang salah gitu loh. Alright, memang tidak ada ya, tapi gak apa-apa, kita tunggu aja. Dan setelah ini kita juga akan bermain di Jerman ya, Jerman, di Piala Jerman gitu. Gue gak tau cara bacanya gimana. Di FB Pokal kalau gak salah, kalau gak salah, cuma kita lihat nanti lah ya. Semoga kita bisa lolos, dan kayaknya sih bakal gua sim harusnya. Nanti bakal gua sim aja. Ini Pak Rahman, Waters, Mendy, Miguel, Mikhailov, Pelson, Basset, 5-3-2. Wow. Oke, aduh ini kok gatel banget. Minta coy. Headsetnya udah gak enak ini. Aduh, harus ganti headset pula ya kan. Gak ada duit pula ya kan. Alright, Neuer. Kemudian ada Goretzka, Wigel, Jirai, Socek, Kimmich. Kemudian ada Savitzer, Coman, dan Bakuk. Dan Rooney. Alright, di bench masih ada Carvajal, Greenwood, Lewandowski, dan Griezmann juga ada, attack Levico, Roja. Wah gila sih, main kita itu bagus banget anyway ya. Oke yuk, tidak ada tanda-tanda dan kita langsung main saja. Ini dia guys, kick-off sudah dimulai. Pertandingan antara Schalke hadapi Bayern Munchen. Oh bagus sekali Kai, apa yang terjadi? Tolonglah woy. Astaga naga. Oke, ayo. Nice, cool boy. Good. Mantap. Ayo. Lah. Oke, okay. Nice. Sekali lagi, good, tengahnya dong. Editor, rubol. Nice, editor. Sekali lagi mungkin good. Let's go, Kai. Dan itu dia, Kai Rooney. Let's go, brother. Mantap. Aduh, gila, ini gatel banget kuping gua. Apaan sih? Tolong, boy. Kayak ada semut gitu loh. Semut gitu. Bersih imbang. Iya, kan udah bersih gitu. Bukan misalnya berdalamnya, di luarnya gitu loh. Gak tau. Headsetnya udah ini ya kayaknya. Yaudahlah, yuk fokus kembali. Nice Kai. Cobaannya kan bagus dari Kai. Ini Kai Rooney. 10 gol dari sini pertandingan untuk seorang Kai. Let's go, brother. Oke, yuk. Nice. Kalau kita udah mencapai target, kayaknya di menit 60-an kita bisa minta tarik lagi sih. Kita akan kasih kesempatan lagi buat Lewandowski juga main. Waduh, karena kalau kita tidak diganti, Lewandowski gak bakal main. Kita tetap menghormati Lewandowski nih. Oke. Okay. Mikhailov, Waters,
Oke, dapat. Alright, nice. Ayo dong. Wih, Wardlow ke tengah. Berbahaya. It's not good. Terot di sana, coy. Mikhailov again. Berbahaya. Mulai-mulai menekan permain Schalke. Mikhailov. Coba nanti bola di area penalti kita. Mikhailov ke tengah. Shooting langsung. Tapi untuk tendangannya masih tidak on target tadi. Alright, good. Alright, let's go. Mau Neuer. Pendek aja Neuer. Bisa dong. Nice. Right. Stony, Kimmich, Socek, balik lagi, lebar pada Stony again. Dibantu, tidak jelas tadi passingnya boy, tolong. Ada apa ini permain Bayern Munchen, please jangan membuat kesalahan-kesalahan yang sama, Basset. Oke, okay. Gagal ke tengah, berbahaya, it's not good. Alright. Waduh, terlepas ini. Bahaya coy, emang Bastoni please, Bastoni kuat lah harusnya. Aduh, berbahaya kali, good block here, Rai. Nice. Agak-agak mengerikan bro. Kasih kayu dulu coy. Oke, Baku lari, oke, true ball, nice. Mantap, kasih kayu dulu Baku. Good. Kontrolnya oke, sudah, sudah. Nice, nice, nice. Mantap bro. Alright, let's go Baku, sikat. Sikat ya bro. Tidak jelas Koman mau kemana. Goretzka tarik dulu, ada Kom, tuh kasih Kai mungkin, nggak dulu boy. Ya ampun, kamu kasih Kai dari tadi coy. Baku, wah wah, nggak lolos bro bro, sayang sekali, sayang sekali. Cobaan serangan dari Bayern, para pemain Bayern Munchen masih belum berhasil dari coy. Jokers, Jokeres maksudnya. Bahaya lagi, terlepas, no, so check good. Come on Kai, Kai in the Kai, in the Kai Rooney. Come on, naik dong. Alright, masih bisa dulu. Good. Kai lagi mungkin. Nice Kai. Hey, come on. Go Kai. Ah, salah gua. Salah gua, salah gua, salah gua. Sip. Merah itu coy. Mendil tampak emosi ya, Mendil emosi dengan Kai Rooney bro. Gila. Bisa emosi juga ente ya. Wah, langsung disikat dari belakang coy, coy. Ya yuk sikat dong. Sabitzer ini ya. Bisa dong Sabitzer gol ini. Yuk, Sabitzer, Sabitzer. Alright, apa-apa santai, santai bro, santai bro. Udah cukup bagus, cukup lumayan meskipun agak jauh tadi, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Masih bisa untuk memberikan terbaik pastinya buat Bayern Munchen. Aduh, Discord gue lupa matiin, bunyi-bunyi terus tuh pasti tuh. Oke, okay. Nice. Image. So, check. Oke, okay, Kai. Good, baik-baik Kai. Oke, okay, ada Kai tengah coy. Alright, let's go, Kai Rooney. Nice shoot, man. Nice shoot man, itu dia Kai and the Kai and the Kai Rooney. Let's go brother. Alright baby, alright baby. Nice sekali. Dua gol dari Kai and the Kai and the Kai Rooney. Mantaps. Alright. Ayo 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 ayo. Okay love. Ya lagi coy. Set. Oke, okay, nice. Ayo kasih Kai. Good Kai. Tidak bisa Koman. Tahan. Oke, okay, Sabitzer aja. Aduh, oke okay, dapat tapi. Nice Koman. Oh, wow. Tidak sengaja sih itu pastinya. Gue tadi lihatnya pada Sabitzer. Malah ke situ bolanya coy. Tinggal apa? Coba lagi, coba terus. Ayo ayo ayo. Kai, Kai, Kai Rooney. Oke, okay, Mikhailov. Aset Rode. Alright, dapat Goretzka. Mantap. Higuilen. Nice, nice, nice. Hey guys, Baku minta bola. Nice, balik. Good. Mantap. Oke, okay, kasih dulu pada Sabitzer. Balik lagi, sir. Oke, okay, nice. Oke, okay. Si Kai tengah. Nice, Kai. Ada peluang lagi. Kemudian Kai Rooney. Oh, wow. Alright. Alright, brother. Tendangannya sempurna dari Kai tuh. Masih di tepi sekali ini. Alright, ditangkap sama Farhan. Farman kok Farhan.
Alright lah, 2-0 bro, mantap. Kita akan main lagi di babak kedua mungkin sekitar 10 menit aja, karena gue rasa sih ya udahlah ya, ada 2-0 harusnya udah cukup aman dan semua target udah terpenuhi juga. Jadi oke, tapi nanti aja 10 menit lagi dulu, siapa tahu bisa hat-trick. Kita akan kasih kesempatan buat Lewandowski ya. Oke, nice guy. Oke, kasih Kai, good. Oke, tahan dulu, gak bisa. Nice. Ya, malah dibalikin bro. Itu si Kimmich kosong tadi bro. Malah kasih ke gua dia. Di Kimmich padahal udah kosong. Waduh, bahaya, it's not good. It's not good. Ayo guys, fokus defense yuk. Baset. Baset. Lo, gak ada yang jaga boy. Tolong boy. Tolong boy. Good block. Alright. Terot. Good block lagi. Rai. Mantap. Ayo Goretzka yuk. Untuk bola tuh. Buat dari Goretzka tuh. Nice. True. Bunda true ball tadi. Malah passing biasa. Nice guy. Okay, good. Kai. Oh, Kai dah pulang shooting yang pakai Rooney. Alright. Alright. Yaudahlah. Kita akan minta ditarik keluar aja, udah menit ke-59. Jadi menurut gua kita udah cukup, semuanya udah on target juga. Tidak apa-apa, kita minta tarik aja dulu. Biar si Lewandowski masuk. Tuh, Lewandowski masuk ya. Greenwood juga masuk dong. Nanti baku. Oh. Yuk, semoga tetap bertahan, please. Oke, okay, nice. Mantap. Oke, okay, masukkan di komen. Okay, good ya. Tidak apa-apa, kita ditarik menit ke-60-an. Tapi kita udah on target yang penting. Nice sekali. Dan kita akan kembali bermain di cup. Tapi kayaknya bakal gua sim aja deh. Harusnya sih aman gitu ya. Harusnya. Cuman gak tahu juga nih. Coba lihat aja yuk. Oke, okay, nice. Event lagi. Tuh, kita menghadapi Mainz itu loh. Mainz itu di liga peringkat berapa sih? Kita lihat dulu ya. Kita cek dulu Mainz di liga peringkat berapa biar gue cukup yakin gitu. Ini peringkat 9. Ayahnya sih nggak tahu juga sih, kayaknya bisa kalah juga kita sebenarnya. Cuma ya udahlah ya, kita coba-coba aja lah. Kalau emang kalah ya berarti sampai di sini juga perjuangan kita di FB Pokal. Ya nggak sih? Ya udah. Yuk, sikat bro. Kita lihat. Wow, 5-1 dari Rooney cetak gol. Oke, okay, nice. 1 gol dari Rooney. Mantap. Gila. Oke, okay, good. 5-1, bro. Dibantai, bro. Bro. Mantap. Oke, okay, nice. Wah, man of the match pula. Oke, okay, man of the match pula dia, cuy. Sikai. Ya sudahlah. Oke, okay, langsung kita bermain kembali mantip Leipzig ya. Tapi stamina Kai kayaknya agak bermasalah nih. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi ya. Dan kita cek berita-berita dulu deh. Siapa tahu ada berita-berita yang cukup menarik. Oh, Leipzig itu punya Militao ya. Oke. Okay. Breaking newsnya tidak ada yang menarik. Oke. Okay. Ya sudah. Kita cek dulu untuk Kai. Oke. Okay. Nice. Yuk, ayo. Kita langsung sikat lagi, kali ini kita akan jamu Leipzig di markas kita. So let's go boy. Alright guys, ini dia Kai Rooney yang masih menjadi top score dengan 11 golnya di Bundesliga. Luar biasa sekali. Dan pastinya Lewandowski memang harus bersabar berada di bangku cadangan. Harus sabar banget dia cuy di bangku cadangan. Karena ya begitulah ya. Karena penampilan dari Kai juga luar biasa banget. Buktinya udah mencetak 11 gol di Bundesliga. Itu luar biasa banget coy. Alright, 8,5 rating, 40% dribble success dan 3 passing. Oke, okay, ini bisa nih. Oke, okay, kita langsung saja ya untuk pertandingan menghadapi Leipzig. Karena tidak ada atmosfer yang gimana. Lawan Dortmund di markas Dortmund, nah itu gue suka tuh entemnya tuh. Dibaku. Nice, Rooney good.
Okay, masih Kai. Gocek dikit Kai. Nice, let's go Kai Rooney. Nice, bro. Nice, bro. Alright. Let's go Kai. Let's go Kai Rooney is in the house, yo man. What's up, brother? Itu dia. Santai sekali Kai Rooney. Dan bisa menjebol gawang dari Gulaksi. Alright. Let's go Kai. Luar biasa Kai Rooney, Kai Rooney, Kai Rooney. Sedikit gocekan manja tadi. Okay, good game sekali. Gol 12 Kai. Teruslah berjuang Kai untuk membuktikan dirimu layak menjadi salah satu pemain terbaik dunia pastinya. Tapi kita masih PR banget di Liga Champions ya. Ya dapat yuk. Semoga Kai bisa juga mendapat gelar Liga Champions. Dan di akhir musim nanti kita juga akan bermain di apa namanya, Euro, kalau dipanggil ya. Oke, terubah langsung. Alright, aduh, lambat bro. Lambat bro. Tinggal apa, apa, apa. Tuh, wah, sayang ya. Oke, oke. Militao, alright. Bagus Goretzka, tahan aja Goretzka. Mereka pressing banget sih. Enak banget nih kalau kita mau main turbo-turbo nih. Tapi harus cepat. Oke. Nice. Tunggu dulu. Oke, ada Kai bunga coy. Ada Kai, alright. Let's go, Kai Rooney. Nice bro. Nice bro. Let's go Kai. Mantap Kai. Itu dia bro. Kai and Kai and Kai Rooney. Mantap sekali Kai. Sebenarnya ada si Sabitzer juga ya di tengah saja. Tapi si Coman malah memilih passing kepada Kai. Dan Yaka juga posisinya sangat kosong sekali. Dan dengan ketenangan dari seorang Kai Rooney pastinya, dengan insting seorang striker kelas dunia, pastinya cukup santuy. Oh, nice sekali. Mereka pressing sih, jadi enak banget kita untuk melakukan turbo ball. Tapi harus cepat mainnya. Dan kita termasuk cepat tadi. Semoga tetap seperti ini di babak kedua nanti. Oh, turbo lagi maksud gua tuh. Nice sekali kan. Nice sekali kan. Aduh, Coman agak-agak nge-lag gitu dia. Oke. Okay. Dapat yuk. Masuk cek. Nice Kai. Good. Mantap. Ya ampun, udah bagus padahal tadi itu trubolnya. Astaga naga. Please lah guys. Kadang gitu-gitu ya, dan kasih bola enak malah dibuang gitu loh. Trubol. Nice Kai. Aduh, nyangkut dia boy. Sorry bro. Gak apa Abi. Ayo, 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 ayo. Dapat lagi tuh, nope. Bahaya kali ini setelah tadi permain Leipzig. Andre Silva, Andre Silva juga dari top score anyway ya. Tengang kita tuh. Oke, dapat. Nice, bagus brother. Tidak ada main kita situ. Waduh, masih tekan kita bro. Berbahaya, berbahaya, it's not good. Oke, nice. Oke, okay, mantap. Nice Kai. Sikat lagi bro. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. 31 kita masih unggul 2-0 ya. Ayo Barnes dapat. Good Kimmich. Hari Baku. Alright Baku, let's go Baku. Kecepatanmu diandalkan. Kita dulu aja kalau bisa. Let's go. Bisa coy. Alright, masuk. Good. Kayak lagi mungkin. Nice, let's go Kai. Oke, oke, oke. Dan kita menekan ini bro. Wah, gagal tapi kali ini ya. Kebalik lagi. Leipzig cukup ini dia, cukup tenang mainnya sebenarnya. Mereka masih berani bermain bola dari bawah loh. Olmo, dari Olmo. Masih Olmo, masih Olmo. Oke, good Kimmich. Mukiele. Alright Mukiele. Dari Silva again, Campbell kali ini masih bola, Campbell, waduh, wadidaw, oke, okay, nice, good, bagus sekali, ya, why, trubol aja, Sabitzer,
Nice habitat. Ya, kontrol dia. Ya. Seperti itu kontrol. Oke, true ball, Pak. Nice, Kai. Alright, good. Let's go, Kai. Let's go, Kai. Mantap, Kai. And Kai Rooney. Let's go. Hat-trick. Luar biasa, Kai. Kali ini kontrolnya bagus banget. Oke, okay, nice, bro. 3-0. Dan itu dia. Memang tepat sepertinya keputusan Munchen untuk membeli Kai untuk menggantikan posisi dari Lewandowski. Mantap banget. Ya, Lewandowski kan juga di Munchen juga kayak gini kan, sering hat-trick segala macam, dan ini digantikan dengan baik perannya oleh Kai Rooney. GGWP enggak tuh. Ora. Oke, Mukele juga udah mau habis stamina long lay. Main mereka tuh bagus loh. Ini tahu tapi kayaknya kehabisan stamina ya, karena main di cup juga kan. Gempel ya tuh stamina, malahan bagusan si Kai tuh staminanya. Untung gua bagusin tuh stamina Kai, jadi jeda 2 hari masih bisa main tuh si Kai. Oke, nice Kai. Baku lari dong. Bisa baku. Lihat ke situ larinya. Sumpah loh, itu lo apa namanya kayak lepas sendiri bolanya, padahal tadi gue masih kontrol. Nice, tumbuh lagi, good. Ah, nah, yang gue tadi mau oper ke si Sebinster sebenarnya, mau terlambat sudah, udah terlalu deras bolanya, bro. Yang apa, coba lagi ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, good. Coba lagi ada Coman. Kali ini Coman, nice Coman. Kita lihat, ayo Coman. Ada Kai di atasnya. Woi, nice Soucek. Mendapatkan bola muntah dan diselesaikan dengan baik oleh Soucek. Is in the house, yo man. Yo, what's up, brother? Alright, baby. Itu dia, bro. Itu baru bro gue, bro. Jadi scrimmage ya. Tuh, iya. Dan Kai juga kosong sih. Kalau dia mau kasih ke Kai juga sangat-sangat enak sekali tuh. Cuman ya udahlah. Mantap, cek. Kimis dari keluar. Oke. Okay. Ini siapa, coy? Kenapa lagi ganti si Kimis ya? Oke. Oh, Roka. Roka ini main sepia dulu. Jangan nice Sky. Blue ball. Ah, kalau lolos dia mau kasih ke Coman. Ayo. Dani Olmo. Waduh, tidak ada yang cover sana. Menit 66, termasuk gol 4-0. Sangat nyaman sekali pastinya. Oke, okay, good sekali. Cukup rapi defense kita, berbahaya. Tapi kali ini ada Brown shooting langsung, good. Yuk, kasih depan langsung kepada Kai. Nice, yuk, bantu yuk. Oke, masuk Coman. Nice. Let's go, man. Sikat, man. Tengah ada kosong tuh. Wow, gila. Seharusnya dia bisa. Ya, gol sih. Asis gua. Cuman dia harusnya bisa bawa lebih dekat lagi ke kiper sih. Tapi ya, udahlah. Nice, man. Leipzig itu peringkat ketiga loh. Dan mereka tim yang bagus, mereka punya Militao, mereka punya Andre Silva ya kan, mereka punya Olmo. Kele tuh jarak segitu loh di syuting loh. Wow, man. Harusnya dia bisa, ya sangat aman sih, gak ada yang ngejar juga kan. Misalnya ngejar man masih jauh jaraknya, bro. Dan ya sudahlah. Alright. Oke, okay. Dan beginilah kalau si Kai lagi on fire ya. GGWP sekali memang. Oke, okay, nice, Matroka. Good. Levico. Gagal kali ini, bro. 73, kita sudah unggul 5-0. Apa yang terjadi dengan Leipzig? Campbell menguasai bola, otak-atik bola dia. Masuk area penalti kali ini, Campbell. Oke, okay, dapat arusnya, nope.
Tarik ke belakang jauh sekali. Udah long lay. Tuh punya long lay juga kan. Long lay dan Militao di belakang. Jadi harusnya ya defense mereka bagus banget harusnya. Cuman ya mungkin faktor kelelahan juga ya, karena udah bermain di Piala Jerman tadi, DP Pokal. Mikil ya angkat bola. Nice bro. Alright, nice, nice. Kai good. Hari aja pak, Sabitzer. Tuh, umpan dari Kai tuh. Nice sekali gak tuh. Kalah duel sama Longley dia coy. Ya sudahlah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, santai. Yang penting kita udah kasih umpan matang ya. Dan passing dari Kai juga bagus, tidak akurat. Si Barnes. Silva. Campbell. Alright, Campbell again. Oke, okay, tarik lagi belakang ada Barnes. Masih Barnes ngasih bola kali ini. Masih Barnes, ayo dapat. Nice, Sabitzer, GG. Sabitzer udah sampai situ aja deh. Oke, okay, good sekali. Mantap, mantap. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kraus, tarik keluar. Sabitzer udah sampai belakang loh. Memang Sabitzer tuh pekerja keras sekali sih. Wah, anak muda tuh. Wih, sebenarnya cara bacanya Florian Wiss tuh. Mantap banget ya memang. Alright, nice Kai, good, mantap. Saya bisa tujuh Kai, saya bisa trubo. Ah, harusnya ini trubo bisa itu harusnya. Cuman itu udah lacai. Dan itu dia guys, full time. Dan Kai, the Kai Rooney berhasil membuat hat trick di pertandingan kali ini dan pastinya sangat kokoh di puncak top score ya. Meskipun sekali lagi itu bukan target utama, cuma kalau memang kita bisa meraih top score ya why not gitu ya. Tidak ada salahnya juga coy. Ya enggak sih, ya kan. Dan pastinya kita menjadi man of the match dengan 3 gol dan 1 assist di pertandingan ini, brother. Ya, secara possession kita kalah, teman. Secara hasil kita much better, bro. Ya kan? Gitu. Alright. Ini dia Kai Rooney membawa bola. Mantap sekali, cuy. Alright lah. Dan kita akan kembali bertarung. Waduh, kembali bertarung enggak tuh? Menghadapi Porto, man. Oke, kita simulate dulu. Biasa lah ya. Oke. Tuh, kita akan bermain lagi di Liga Champions. Jadwalnya padat sih ya, menghadapi Porto dan juga nanti menghadapi siapa nih? Hannover. Ya, Hannover. Alright. Itu dia untuk pertandingan-pertandingan kita di next episode. Ada Atalanta juga di sini ya, dan ini dia. Tuh. Round 3. Round 3 ini 16 besar ya. Ya 16 besar coy. Kita akan menghadapi Maven. Harusnya bisa gue sim lagi sih harusnya nanti menghadapi Maven itu. Bukan gak preme ya, cuman ya udahlah ya. Maksud gue ya oke sih, gak ada masalah gitu loh. Alright, kita cek dulu. Untuk klasemen kita masih kalah dari Porto ya. Dan kita udah mulai tersingkir dari puncak klasemen yang dingin. Dan gue pengen pantau juga tim-tim yang lain. Ada Everton yang, Barcelona. Oke, okay. Atletico, Sevilla, MU, oke, okay. Wow ini Leipzig sama Paris benar-benar udah pasti lolos tuh. Ini juga masih cukup ketat. Semoga kita bisa menang nanti ya. Liverpool, Inter, oke, okay. Ferguson, Madrid, Madrid, oke, okay. Dortmund, alright. Ini cukup seru nih klub grup ini nih. Oke lah. Dan untuk di, bentar, gue mau cek liga tadi sebenarnya. Kita cek di liga dulu. Di Bundesliga kita berada di peringkat pertama, masih bersaing dengan Hoffenheim ya, sama-sama 25 poin. Tapi jaraknya apa namanya cukup ini ya, cukup jauh dari peringkat ketiga harusnya. Cuma Hoffenheim sih yang kita ketemu. Hoffenheim kapan? Oh, di bulan Desember nih dia Hoffenheim. Udah bersedotan juga. Jadi bulan Desember kayaknya bulan yang berat buat kita sih. Dan kita udah mulai masuk bulan November ya. Oke lah guys, jadi mungkin itu aja untuk episode hari ini. Kita udah berhasil menang. Dan anyway, ini buat teman-teman nanti ya. Kenapa tadi menangnya mudah banget bang? Gak tahu gua. Tiba-tiba si apa namanya si Leipzig mainnya seperti itu cuy. Dan gua manfaatkan kecepatan aja. Gak ada yang gua otak-atik nih anyway ya. Tuh. Kalian otak-atik seperti Sweden. Enggak coy. Oke okay, ya, jadi mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And mantap. Nice.